kita sudah sampai di desa yang ditinggalkan ya. Ya. Nah, kita berada di Tanah Karo. Tepat namanya desanya itu Desa Brastepu. Nah, jadi desa ini tuh ditinggalkan karena terlalu dekat dengan kaki Gunung Sinabung ya. Nah, jadi memang pemerintah di sini itu menyuruh mereka penduduk sini Ketimbang. Untuk meninggalkan karena terlalu dekat. Dan desa ini itu sekitar udah ditinggalkan kurang lebih 10 tahun. Nah, sinilah guys. Ayo ikut kami. Sini cukup luas juga ya desanya. Bisa dilihat ya bangunannya sampai ada yang rumput di atas. Gunung Sinabung terlalu dekat banget memang. Nah, kayak gini lah dek desa yang ditinggalkan, serem kali ya kan? Iya serem kali, cukup gini. Horor sih kalau dibilang ya, horor lah kayak gini. Gak bayangin tinggal di sini sendiri. Wow, mengasihkan sekali guys. Sayang banget loh yang bangunan ini. Ya padahal masih cantik-cantik. Berarti banyak ya yang tinggal di sini. Banyak lah. Ini enggak ini aja, Dek. Di sana pun ada lagi juga. Namanya Desa Beras Tepu. Nah, di sini kan ada nih penawaran dahaga kedai beras tepu. Nah, di sinilah dia. Menarik ya. Menarik sekali. Penawar dahaga kedai kopi beras tepu. Makanya kampung nah, inilah ini. Dia desanya. Setelah ini ntar kita tunjukin keadaan dan foto-foto untuk di desa ini. Mari kita lihat. Thank you.